Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lali Mantan TV. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi sehat, panjang umur dan murah rezeki. Dan semoga family online yang setia nonton kontennya Lali Mantan TV, kerjaannya diperlancar, dipermudah dan selalu diberikan rezeki lebih dan kesehatan selalu tentunya. Ini alhamdulillah guys, ini ada kabar bahagia buat mungkin semua pemilih online yang sayang Lali Mantan TV dan semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sampai terharu ini. Tapi sauroknya masih terharu. Jadi kita positif bulan ini berangkat ke Jakarta. Tapi alhamdulillah ya, pemilih online sangat sayang sama Lali Mantan TV. Bu Arin, makasih banyak. Sehat selalu datang Hong Kong. Matur suwun banget kali Bu Endah dan semualah family Taiwan yang ngasih rezeki dan semua yang nonton kontennya Lali Mantan TV. Makasih banyak pokoknya tanpa semua family online yang nonton, kan kita bukan siapa-siapa. Jadi alhamdulillah itu alhamdulillah kita jadi berangkat bulan ini dan ini nanti pengalaman pertama kali kita naik pesawat nanti dari Solo. Itu tiket pesawat dibelikan oleh Bu Arin. Bu Arin membelikan tiket pesawat buat kita berdua supaya lebih cepat. Karena kalau naik kereta, naik bus nanti lama mas. Kalau naik pesawat nanti cepat 1 jam sampai. Nanti sampai bandara sana langsung di apa sama orang kepercayaannya Bu Arin, namanya Mas B, Mas Bagus juga namanya. Makasih banyak nggih Bu, semoga datang Hong Kong dan family online semuanya sehat-sehat selalu dan Mbak Endah di Belanda sehat-sehat selalu dan family yang nonton konten ini. Jadi kita nanti di sana sudah dibookingkan hotel juga sama Mbak Endah yang dulu biasanya ngasih kita tempat hotel untuk refreshing untuk ini yang dulu di Surabaya. Makasih banyak nih Mbak Endah. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya guys. Jadi seneng intinya adanya seneng bahagia. Apa meneh kan ini tuh sudah lama, maksudnya nggak ketemu orang, maksudnya nggak ketemu Mae itu udah lebih dari 10 tahun, 15 tahun pun ada. Jadi jadinya nanti tuh pertama kali ketemu ya. Meskipun sudah komunikasi di video call ya, tapi no kan ketemu langsung no piye ngono. Jadi bener-bener Bu Arin terus Bu Ana Jogja itu juga banyak ngasih pengalaman, maksudnya ngasih saran nanti pakai ini mas, pakai sepatu ya. Nanti apa jangan lupa cepet-cepet booster. Jadi adew ini langsung ini mau booster nanti kalau soalnya kuotanya cuman 100 di Ngawi, Puskesmas Ngawi. Nanti kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa nanti lari ke Randu. Kalau ke Randu itu jadwalnya hari Selasa, Rabu, Kamis. Tadi aku telepon Mbak Pipi tak suruh menanyakan, biasanya kan Mbak Pipi itu kan ikut koyok time tukang nginpo neng desa nek arep vaksin arep popo ngono-ngono kuwi guys ya. Jadi nanti ketemu mae itu juga apa minta dibawakan itu glepung gaplek mungkin ya suwe ya. Wong biasane mae kuwi terus senengane iki sego tiwul, sego jagung, jangan lompong dikei tolo ngono kuwi, ngene iki kan mae lak seneng eh ngene. Jangan lompong pok panganan-panganan sing lokal-lokal gitu. Jadi wis gak suwe gak ning kene gak mulai kan kangen dia tau tuku online sego tiwul ini jari niki apa mblenyek rasane gak enak, nek sego jagunge jek enak, nek diwole gak enak wong yo glepung gaplek guys. Aku ya wis tekok-tekok ngono. Terus apa jenenge ya intine awake dhewe nawari mak pengen gawak napa, pengen gawak napa ngono. Mak cuman jaluk glepung gaplek kuwi sing penting adewe teko kono slamet karo warneng guys, warnenge nek ning desa kan beda karo warneng ning kutha. Wis tak pesene bojone Pak Bas barang guys, warneng ya wis kuwi tok mae guys. Dadi ya alhamdulillah. Terus adewe kangen masakane mak kuwi dendeng ragi guys. Mak iki nek masakno inu ngono-ngono mangsaku lho ya. Cilianku dhisik terus
apa jenenge arep dimasakne kan Mas Ajis iki kan senengane balungan. Dek Ajis iki terus karo Mae arep dimasakno balungan sing piye? Terus sing pedes Mak, Mas Ajis senengane pedes ngono. Terus akhirnya kok ya kuwi lah guys kok ketemu Mae di masakne kuwi. Mas apa gak repot Mae kok kon masak? Nek masalah masak itu Mae ning gone bose kono bebas guys. Dibebaskan karo bose ceremono kok blonjo apa sing intine Mae dhewe ya sing dipangan ning kono karo bose wi no bebas, tapi metune sing gak oleh. Soalnya omanya itu takut kena corona antisipasi. Jadi bener-bener parno no. Mas Mae kok nek ngomong rodok ngapa-ngapa ya karena yang diopain itu orang Tegal. Asli Tegal cuman Chinese ning dhisike kok Tegal ngono. Jadi ngomongnya ya ning apa wijenenge bendinane kuwi ya Jawa, guys. Omongane ya wis Jawa ngono-ngono kuwi. Ya muga-muga engko lancar ya guys, minta doanya. Semoga nanti pas berangkatnya lancar kan sebelum Hamin 1 kan kita nanti sudah di Jakarta, sudah ketemu di Jakarta. Makasih banyak juga yang ngasih saran, Mas beli tanah di apa dekat Mbah Pomo di Mbah Jami dan lain sebagainya. Pokok matur suwun banget saran-sarane, pokok kudu ning kota, kudu apa rodok ning kota lah, jalan raya ben kena nggo usaha, ben kena nggo bakulan. Bahkan Mbak Yun barang yo nyaranke guys, sok mbek nek anu apa jenenge makmu kuwi lho mbok jak buka warung lho iso. Makmu lo masakane enak, makmu ramai itu aku nek masakane makmu ku. Anten iso masak. Terah yo iso masak masakane makmu tak koni terah yo enak ngono. Mbojak bakulan laris ngono. Dadi sing sadurunge diwarai bane wis iso masak dhewe. Memang kan Tromono keturunane kan sangka mbah-mbahe masakane kan enak-enak guys trae. Sing sangka mbahe sangka Pak Kodewi yo masakane yo enak padha ae. Neng Mae terakhir dasarnya wong pinter masak, masakane enak-enak ngono. Pokoke muga-muga ya guys, jam besok nek Mak wis entek kontrak, muga-muga be iso bakulan bareng ngono to. Kok terus sampean be pengen ngrasakno masakane Mae. Langsung diorder. Tengko ditukoni ya guys ya. Pokok kanggo Bu Arin sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki Bu. Semuanya lah pamile online Mbak Indah dan semuanya Mbak-mbak Taiwan tanpa terkecuali, Mbak Singapura, Hong Kong, Belanda, ngendi ae, pokok Malaysia dek endi-endi sehat-sehat selalu nggih. Bu Ana Jogja pokok matur suwun banget, terus Bu Surabaya pokok kabeh guys di seluruh dunia sing support Kalimantan TV nek kelewatan yo sepurane ngono ya. Sing sampean ngloroi masalah guluku bareng Mas saiki gulune yo karena aku ngurangi gula terus aku yo wis hampir apa orang minggu lebih aku gak mangan sego putih lah intine sing sego putih paling kok mangane paling pas ketemu Mae paling soalnya kan wis suwe to guys suwe cuma kan yo pas hari itu to paling ya soalnya kan wis sekian tahun ya 15 tahun no gak ngerasakno masakane wong tua kan mesti pengen kan menikmati ngono to. Yes, bismillah muga-muga engko ketemu lancar, amin. Berkah barokah. Amin. Dah neo senenge ya guys, aku bayangno ketemu Mae, arek ketemu yo ndelalah pamile online tuh masyaallah disupport, disayang Bu Arin perhatiane masyaallah. Sampai enggak yaran iki. Enggak yaran terus nang Jakarta. Sampai Bu Arin yo khawatir wedi nek awake dhewe piye-piye, ora tau ning Jakarta mong yo ngerti plola-plolo. Tolo-tolo kaya ngene iki to. Ngah-ngoh kok gegek meneng kono malah di culik wong ya kabutan. Maksud iki ya sing njagani nek sing ora-ora ana lah jenenge wong tuwa to. Ah dhewe kangge buarin kan ya wis kaya wong tuane dhewe. Wis gak sapa-sapa. Mak-mak online kabeh lah. Keluargane awake dhewe iki sapa to, guys? Keluargane awake dhewe ya sampean kabeh. Dadi enak apa-apa kan awake dhewe curhatnya ceritanya kan yo ning sampean ngono. Buat sing maksudnya kurang berkenan kan mungkin jarang nonton kontennya tapi yo gak popo terakhir sosial media ya dunia maya akeh sing apa kae masukan yo apa pro kontra ngene kan hal sing biasa terah kabeh wong arep piye wae kuwi nek ibarat kata urip gak tau ning posisine gak pernah ning posisine awake dhewe yo gak pernah ngerti
keadaan jenenge. Nek awake dhewe berkata macul ya mesti keluh kesah awake dhewe ya diceritakne karo pas macul karo kanca-kanca macul kan ngono ta. Berhubung awake dhewe iki apa ning sosial media kan ya ceritane omong-omongane kan ya karo karo sampean ngono. Sampean kabeh sing sayang ning awake dhewe kan ngono kuwi. Dadi wis matur suwun banget supporte sayange ning awake dhewe terus suwun banget. Dadi iki apa jenenge awake dhewe tak ndang budal iki wis siap arep booster muga-muga lancar lan muga-muga kok iso ya guys ya bendang booster muga-muga kebagian booster. Terus masalah tanah mas, tanah sak orangnya nganu ki jenenge wong Jawa kan kepercayaan dhewe to ya guys kone kok ne wong tuwa nganu tanahnya padang gak banyak sekali lah pamir online yang nyarang ke ngono pokok yes, bismillah ngono ya guys yo sehat-sehat selalu buat semuanya. Kita pergi perjalanan dulu. Ini kita masih fotokopi KTP guys karena syaratnya fotokopi KTP karo surat-surat vaksin yang saurungnya cuman kan guni dhewe wis ilang. Jadi ini kan yang datane kono enek penting fotokopi sih gomong-gomong kono kono jadi kuota soalnya yang puskesmas kan sudah kamu pame soal itu. Alhamdulillah kimang wis numpuk datam gom-gonggo ndang iso lancar vaksine ben ndang iso budal ning Jakarta guys ki ngantri ning puskesmas Kota Ngawi. Oke, proses vaksin wis dimulai guys. Dan ki awake dhewe cek wis mulai alhamdulillah ya ibaratnya kita cek masuk ning kota lah cek mlebu kota berkat doa sampean kabeh dan ki awake nunggu giliran divaksin mantap. Oke guys, kita tadi wis dipanggil ini tinggal masuk nanti ke ruangan sterilisasi belakang cek ngantri. Ini harus berarti tensi ku apa tensi ini apa terus bapak emang ya ada nih mas pengen apa cilik gak sing tensi aku oh enggak pak ini lagi program jangan makan nasi putih aku juga gitu pak mas sing penting kesehatan nomor satu sing tensi aku pak sing arep sing sebelah kanan. Alhamdulillah ke sini nemu lagi nget. Soalnya aku lamat-lamat sok Mbah Pomo digawur ini guys diperiksa nor ini. Tapi engko nek pas awake dhewe mari kos Jakarta pisane guys iki lagi ning Raden Patah. Soalnya awake dhewe dikasih tahu sama Bu Ana Jogja katanya beliau sehabis vaksin booster gak usah nunggu reaksi katanya suruh minum Sanmol atau paracetamol ngono. Cuma Edi langsung tuku Sanmol sekalian awak Edi kuwi tuku timbangan. Timbang merek Gea iki lho, Bu. Jadi ben ngerti lah timbangan ben tambah semangat. Soalnya timbangan sing lek tuku dhisik kan timbangannya gak normal. Bintu timbangannya stroke. Oke guys, iki kita lanjut mampir ning gone toko kucing alias pakan kucing. Nah, iki mengambil makanan yang ini bisa buat anak dan mboknya. Iki cat choice iki mung jerebuke kon gak iki. Terus tak mix karo iki. Dicampur aduk, guys. Rasane ben riyen, Bu, kula tak niku. Niki kula pendet gambare mboten napa-napa nggih, Bu. Awak di angger ini mesti jebuk gambar kok guys oleh karo kowe. Iki kucinge delok guys Goldie ndase lho. Mitup-mitup.
benar kuat nih. Nasinya tunggu kebulatan. Benar ngalungi anak itu kok lo sing cilik kuwi lah iku di cilik iki kok paling dikure kilo kuwi kuwi berka gulune cilik cuwi ngene iki nek kirek barang iki guys aku mung dijugo karo kirek iki lho wah jimblak aku kirek iki lho aku rene moro-moro cukup kau kau aku jumbul. Iki sekalian kita tuku tas kucing guys karena engko nek pas ditinggal ning Jakarta ya to jenenge wong jagani engko dititipno nggon ibuke kene wae engko bener-bener aman ben gak dadi rame ning omah di karwane ndang dititipno buke kene engko wis gak kepikiran RK karo nganu wis padha karo keluargane dhewe guys dadi diopeni sepenuh hati rezeki Gusti Allah sing ngatur ya ta. Oke, balik naik. Dang kayak gini loh, Pak Ndut. Pak Ndut siapa? Iya leh. Rano. Dewi. Dewi. Kita nggak kru akeh. Dewi deh. Kita alhamdulillah pas teko omah guys iki apa wijinge tuku pentole Pak Ndut. Oke. Pak iki bakulan ketaku cilik sampai saiki. SMP lah. SD kula SD jenengan pun bakul ya Pak nggih. Pun. SD niko. Jaman dhisik enten bakul keong niko nggih. Pak nganu niko ndak tesih urip Pak Gulali niko. Ampun tilar ya. Oh, mentilar nggih. Pak Gulali kan bakul keong niko lho. Nggih. Sampe kacang lho biasa. Nggih, kacang. Kecap. Nggih. Alhamdulillah wis sampe omah, guys. Sangke ngawi wae Pak, nopo vaksin? Ini aku tuh vaksin mau vaksin mbak boten kulo pak kanglan suka ke kanglan no iki kek no kak pak pole iki asli cilok guys gak pendol tapi cilok dhisik sampai saiki rasane yo gak malah ngene Pak e. Mboten Kang. Kang seneng karo sambel apa Kang? Kacang. Kacang. Nggih. Kadung dicampuri Kang. Wis dicampuri. Ya wis. Enak ae. Nggih. Suwun nggih Pak. Nggih, kula matur nuwun. Nggih. Sopo sing kangen duo comel iki? Sopo sing kangen duo comel iki? Iki berka apa kalungnya wis anyar meng dipasang. Polae nek ditukokne kalung sing ngene iki dhek gegeden lho iki. Cuman berka iki rada kuru guys, kakan dolanan. Kakan dolanan mangane dhek rada berkurang. Lho botol-botol apa diawul-awul ngene iki lho. Emang tuh kok adulanan balik ya botol gue emang sak urungnya arti gue ya tinggu dulanan nanti ini naik pas kita nganu ya dibawa guys kalau kita nanti udah pindah dibawa gila lah ngenggai bal-balan ini sampai njobo guys sampai njobo panggah di bal-balan seneng dulanannya anyar sendal-sendal barang kuwi lo balik kok malah sendal to balik lo balik lo rumah tinggal dilebokne cemoke ning jero simulasi belajar tapi tasnya jek reget iki kan kenaan betuk mau kenaan betuk ning dalan kan bolongane dadi sambekan simulasi ceramono dadi sok nang ngene penak digawa marek-marek wis ra bingung ada moga bos
Yo, seneng. Seneng. Ki mang nganu kayak nganu nih. Apa? Jenenge? Timbangan. Mau tuku timbangan barang, guys. Oke. Timbangan ini. Alhamdulillah. Timbangannya baru. Wis tambah semangat nih. Oke guys, ini alhamdulillah awak dhewe wis sampai omah. Ya wis ngabari sampean kabeh nek awak dhewe wis apa? Wis positif habis tadi itu habis vaksin ya. Maksudnya positif bar vaksin booster juga sudah. Apa wijenenge tinggal kita nanti apa persiapan pas ning Jakarta nih. Tapi emang ya wis ngombe Sunmall juga kan diomongi Bu Ana nek kon ngombe Sunmall. Terus persiapannya karo buarin ya wis dikandani habis di set banyak-banyak wis ngandani akeh-akeh intine buarin guys mergo perhatian ning awake dhewe begitu pun sampean kabeh sing nonton konten-kontennya lali mantan TV pokok sehat selalu buat semuanya matur suwun banget support dan dukungan keikhlasannya semuanya semoga selalu diberi kesehatan kelancaran keberkahan dadi awake dhewe iki seneng pol guys seneng. Yo terharu yo piye soalnya Wingkong lah yang menjadi apa pengalaman pertama karena awake dhewe pertama kali Wingkong numpak pesawat terbang pertama kali numpak pesawat pertama kali ketemu Mae setelah belasan tahun gak ketemu jadi pokok bener-bener spesial pokok makasih banyak buat semuanya ya Bu Al, Bu Arin, Bu Mbak Ana terus apa wijenenge family Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malaysia Belanda, Arab Saudi, ngendi wae lah sing support AED Mbak Endah semuanya pokok sehat-sehat selalu supportnya semoga semuanya dimanapun berada yang ada di Indonesia, di luar negeri semuanya selalu diberi keberkahan dan kesehatan terutama ya guys nanti kita bener-bener biaya ngenapa nih seneng-seneng sedap pokoknya Masya Allah Alhamdulillah Pol mungkin pamilik online sing pengen apa izin ngesok neng Jakarta mah sampean neng di ngono sampean cat mawon bengko pengen melu incep-incep popo masakne mae popie cuma nek iki tujuane corona ya sing pertama wi ya ketemu terus jaluk ngapura mae secara langsung maksudnya secara maksudnya kan gak koyok nek langsung pokok wis engko didelok ae lah guys ya ditonton terus pokok matur suwun banget kanggo sampean sekeluarga sing support kita selalu dimanapun berada semoga pekerjaannya dilancarkan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.